Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis, 20 Oktober 2022. 1 Tawarik 1 ayat 28 sampai 29. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Adbeel, Mibsam. Tema kemerdekaan Indonesia yang ke-77 adalah Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema ini memberi semangat tersendiri di tengah tantangan dan resesi global. Bertepatan dengan pembangunan kembali ekonomi Indonesia setelah masa COVID-19 dan sedang terjadinya momentum krisis global, tema ini terasa memberikan semangat tersendiri. Semua hal itu tidak bisa terlepas bagaimana para pendahulu bangsa di dalam membangun dasar negara. Sama seperti silsilah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Alkitab juga mencatat mengenai daftar silsilah dari Adam sampai munculnya Mesias. Kata anak dari kata aslinya adalah ben, dari kata banah yang berarti tubul atau membangun. Tuhan mengerti bagaimana harus menjaga sebuah generasi sampai lahirnya Mesias, dan kemudian membangun generasi selanjutnya melalui Yesus Kristus untuk mendatangkan keselamatan kekal. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya dapat terus berdiri bagi namamu dan memberitakan Injil keselamatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.